Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka mewarnai sepak bola Indonesia Sabtu 4 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Seiring meninggalnya eks pemain Persikota, Persipura dan Sriwijaya FC Christian Lenglolo. Namun sebelum kita lanjut, subscribe channel ini agar kalian selalu mendapat info seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Di tengah gelaran pekan pertama Liga 1 2021-2022, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh kabar duka Christian Lenglolo, mantan pemain yang pernah membela sejumlah tim papan atas Indonesia, meninggal dunia. Kabar ini disampaikan oleh salah satu klub yang pernah dibela Lenglolo, Persipura Jayapura, melalui akun Instagram mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar Persipura Jayapura turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah mantan pemain Persipura Christian Lenglolo. Terima kasih atas dedikasimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan alam kuburmu dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, tulis klub Liga 1 tersebut di bagian caption unggahan. Unggahan serupa juga tampak di akun Instagram Persikota Tangerang yang juga pernah diperkuat oleh Lenglolo. Rest in peace Christian Georges Lenglolo, @Lenglolo_Christian, mantan pemain Persikota tahun 2006. Kami segenap pengurus tim Persikota turut berduka cita. Terima kasih Christian Lenglolo atas dedikasimu untuk Persikota. Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait penyebab meninggalnya Christian Lenglolo. Meski demikian, sejumlah komentar di kedua unggahan tersebut menyebut Lenglolo meninggal karena penyakit jantung di Bogor.